Joget-joget nyanyi. Kita mau kemana, Kak? Chipotle. Loh, bukan. Tenten dah duluan dah. Hey, Tenten. Hi. We're going to the storage. Ini bisa buat kita. Kami. Iya. Sayang. It's getting real. Kita mau ke storage. I know. Sama storage sudah mulai harus packing. Good morning guys, kita sekarang mau ke storage. Ini benar-benar udah tinggal 2 minggu lagi kita udah harus move out dari apartemen kita. Jadi apa? Itu splinter. Iya, kan kemarin kesusupan kayu kecil gitu, kasihan. Itu gebus terus tiba-tiba masuk mami. Jatuh ke bus. Iya, ini sembuhnya tuh. Iya sayang, udah better apa? Jadi karena 2 minggu lagi kita udah harus move out dari apartemen kita, dan kita bakal kayak di Airbnb 1 bulan. Aku udah mesti fokus packing sekarang. Iya sayang. Enak gak ada AC-nya? Iya enak sayangku, bener di luar panas ya. Jadi kita udah harus mulai packing, dan aku kayak udah mulai harus pisahin gitu loh barang-barang mana yang mau dibawa ke Airbnb, mana yang kita mau taruh di storage. Hari Sabtu ini kita bakal dibantuin sama beberapa teman-teman gereja kita, sweet banget. Bakal pindah-pindahin dulu ke storage yang berat-berat, kayak sofa, kasur, meja makan, apalagi yang berat, coffee table. Terus kayak beberapa boxes yang aku udah selesai packingin juga kita bakal taruh di storage hari Sabtu ini. Baru sisanya enteng-enteng, gampang lah aku sama Romeo bisa tetap pindahin berdua tanpa bantuan orang-orang nanti sampai hari kita move out. Untungnya benar-benar storage-nya di depan apartemen kita banget. Di depan kompleks apartemen kita nih ada public storage, jadi enak juga, deket gitu loh. Tuh dia, Bia. Iya. Kita keluar dari apartemen langsung benar-benar bisa ngeliat storage-nya, enak banget. Ya ampun, kita datangnya pas banget mereka lagi lunch break. Jadi kayak 45 menit lagi kita baru datang lagi. Iya. Yuk, enggak apa-apa, yuk kita ke destination yang lain-lain dulu aja, baru ini terakhir ya. Iya, mau ya, mau beli Hot Wheels. Oke deh. Udah janjiin Ethan Clayton beliin Hot Wheels. Pergi lagi gitu ya. Dia malah seneng, yay, pergi lagi. Oke, kita ke Dollar Tree dulu. Mana tempat Hot Wheels, Tenten? Ini dia Hot Wheels. Oke, satu-satu ya. Ini buat tempatnya apa? Hot Wheels ternyata. Buat apa? Golf. Ya. Golf. Dan setelah sama. Pilih Hot Wheels aja. Popit boleh, ya mau popit aja. Iya. Asai popit. Aduh, gemes amat butterfly. Asai popit. Oh, butterfly popit katanya. Boleh, please? Iya, udah boleh. Ayo ambil satu. Iya, beli popit satu ya. Ambil asai popit. Ini butterfly popit boleh. No, ya umpah. Belum bayar. Oh, belum punya, maksudnya belum punya. Iya, ini butterfly puppet pertamanya Yaya. Iya, Yaya mau pilih. Boleh. Mami, Yaya mau pilih. Mami, oh, Yaya mau pilih. Oh, gitu. Lucu banget sih, Yaya. Dia lagi peragain nih kalau dia minta ke aku. Lucu banget. Snake. Aduh, gemes. Snake. Snake, iya benar, snake. Mami, Yaya mau beli. Happy birthday, okay? Mami. Happy Ya, ambil aja nih kalau mau squish yang ini. Yang itu tapi balikin. Ya, mau enggak nih? Pledo gunting buat ini, gunting rambut Pledo Elmo. Gemesnya. Thank you ya. Mami berarti masih Oktober nanti. Oh, buat slime. Sama kayak yang ya pegang itu pati. Ya pati boleh satu. Aduh, amicu lagi gemes. 1, coba hitung ya. 1, 2, 3. Kayaknya suka skip 2-nya, gemes banget. 1, 3, 4.
Ini buat mami. Akunya ikutan bagus. Ambil. Warnanya bagus buat nanti koleksi anak-anak dipajang di wall. Oke, kita semua udah selesai pilih. Kakak itu tunjukin kakak itu punya. Kakak itu pilih apa aja? Satu football buat main di kolam berenang, glow in the dark ya. Satu itu Buzz Lightyear. Iya, Buzz Lightyear. Pixar yang Hot Wheels sama buat di dinding. Iya, di dinding. Yaya juga udah 3. Tonton udah 3 ya. Begitulah maknya kadang-kadang. Tadi janjinya 1 jadi 3. Mami. We're back di tempat storage-nya. Ini udah jam 1, harusnya orangnya udah balik dari lunch. Kalau kita udah ada kuncinya sih enak, kayak kapan aja bisa masuk. Harusnya pada hour-nya juga ya, nggak tahu deh. Oke, mari kita book dulu. Cilomen. Cilomen. This is the closer entryway. Kita udah selesai dari storage unit. Mami, mau makan es krim. Itu Ross. Ross atau Target atau Walmart juga. Malam-malam tiba-tiba nyala semua biar kelihatan. Oh, iya. Yummy. Pengen yang coklat. Tuh yang itu enak banget. Mami. Yeay. Mau juga? Mau nyobain mami boleh dong. Mami pakai cone. Iya, mami pakai cone yang cobain, jilat. Bisa, tapi ini most likely bakal lebih berantakan. Jadi anak-anak pakai cup aja lebih better. Come on, Yaya. Yaya masih ngabisin es krim mami gemes. Kita lanjut mau keras. Mau beli buah-buah, untung cuma sebelahan sama Baskin Robbins. Yaya mesti cuci tangan deh tuh. We get Starbucks coffee. Loh, kok coklat? Kegedean sayang. Oke. Okay. Enak banget nih garlic parmesan. Ternyata suka banget itu. Buat chicken wings. Boleh, boleh. Iya, Be. Buah biar cepet habis. Yang cheddar lagi habis. Yang kecil kecil. Enggak, yang biasa ada kejunya itu loh. Baru yang kecil-kecil aja ya. Yaya mau cuci, Mami. Ini nih. Makan ini dia cheese dog. Tapi kelapa, yang? Sayang, chicken wings-nya ambil dari sini aja deh, sayang. Chicken wings. We're getting chicken wings. Susu coklat buat Yaya. Favoritnya Yaya. Lucu banget. Gemes. Fish fry. Mami, kok bisa sekarang? Lah udah kayak dia kan. Beli juga anak-anak punya snack. Gugonya Ethan kan suka banget ini apel-apel ini. Apple sauce dan roti, susu coklat. Kebagian yang paling bikin happy. Buah-buahan nih Ethan Clayton. Masih ada kalau orange juice. Tuh, strawberry. Kata mau strawberry. Boleh. Strawberry. Kami ambilin strawberry. Boleh strawberry. Boleh dong. Strawberry doang. Nih, strawberry. Dapat sendoknya gak? Enggak dong. Di rosa strawberry-nya masih ada gak ya? Masih ada, ya. Aku happy banget. I love this one. Rose strawberries. Yes. Nah, ini Ayah sukanya yang ini. Kenapa strawberry-nya ada yang putih-putih rusak? Nah, kalau yang itu justru yang Mami suka, namanya rose strawberry. Enak banget. Rose strawberry. Tuh, warnanya apa? Pink-pink gitu tuh. Mami sampai beli dua. Beli drip satu ya. Udah yuk. Ya udah cukup. Mangga nih. Enak banget mangga sama pineapple. Aku pengen pakein bumbu rujak. Ini satu. Hei, udah selesai bayar. Dedinya pulang langsung bobo. Dedi mau kerja. Semangat Dedi kerja 3 hari ya.
It's so hard to be near you. You make it hard for me to breathe. And I can't stand to see you smile, 'cause it kills me from within. Hai guys, oke, berhubung vlognya ternyata cuman sedikit 10 menitan gitu, aku mikir aku mau tambahin aja pakai footage yang Romeo sempat ambil di rumah baru kita. Sekarang mau share ke kalian, sekarang rumah baru kita kayak gimana keadaannya. Happy banget, dia udah kayak bener-bener almost jadi gitu. Tinggal kayak dalamnya di finish dan dikasih-kasih kabinet di dapur. Pokoknya kayak udah kelihatan banget lah bentuknya. Jadi aku pengen update-nya ke kalian, karena terakhir yang kalian lihat kan kayak masih bolong-bolong gitu kan. Dan buat kalian yang baru aja nonton, aku sempat kasih tour gitu rumah contoh, aku bakal link di description box di bawah. Baru kalau kalian nyadar, kita nih rumahnya mirror sama rumah contoh yang aku pernah tunjukin ke kalian. Jadi kalau misalnya rumah contohnya itu kitchennya tuh di kiri, kita di kanan gitu. Jadi ini benar-benar ngingetin aku banget sih sebenarnya sama rumah pertama kita dulu. Rumah pertama kita juga layoutnya mirip-mirip kayak gini dan opennya juga sama banget. Ini baru sekarang lagi berdiri di kitchen dan sebelah sananya itu tadi living room. Dan ini adalah cuplikan backyard kita. Ini belum dikasih pagar gitu-gitu sih. Dan nanti tuh pas kita move-in emang dalam keadaan belum dikasih apa-apa gitu guys. Kayak gak ada rumput, gak ada apapun, gak ada pohon, gak ada tumbuhan. Jadi kita semuanya benar-benar dari nol, kayak bentuknya kayak tanah doang gini. Makanya itu juga bakal jadi project awal-awal kita pas sudah move-in. Hopefully aku sama Romeo bisa cepat-cepat selesain backyard kita biar lebih kelihatan bagus. Dan ini kita punya side yard juga yang lumayan lah ya, lumayan panjang gitu ke depan. And ini langsung ke lantai 2-nya. Ini Romeo video langsung di lantai 2. Ini di loft kita yang bakal kita jadiin playroom-nya anak-anak. Actually di video-video sebelumnya aku sempat mention ini bakal jadi playroom sekaligus homeschool room. Tapi aku pikir-pikir lagi kayaknya aku lebih prefer homeschool room di bawah, jadi barengan sama office aku. Karena anyway kan aku gak selalu kayak kerjain keperluan aku di office kan. Jadi aku banyakan mungkin bakal lebih fokus ke homeschool-nya anak-anak itu. Dan mungkin kadang-kadang kita bakal kerjainnya juga cuman kayak di meja makan gitu, lebih nyantai, atau di sofa. Jadi ya kayak gitu guys. Ini by the way kita lagi di laundry room. Dan di sebelahnya ini ada kamar kalian ya. Ini kok aku kayak tur ulang ya ke kalian, cuman gak apa-apa ya, biar kalian yang belum pernah nonton, yang belum tahu bisa tahu juga. Ini happy-nya juga kita tuh karena kita rumahnya di pojok, jadi lumayan banget tiap buka jendela tuh di setiap ruangan dapat view yang cakep gitu loh. Ada pohon-pohonnya, ada gunung-gunungnya gitu. Lucky juga sih karena rumah kita di sudut ya, kalau rumahnya mungkin rada di tengah udah gak kelihatan lagi gitu view-nya. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Terus itu tadi kamar mandi anak-anak. Dan ini kamarnya Ethan Clayton. Aku senang banget ngeliat jendelanya kayak lebih gede daripada rumah contoh gitu. Jadi kayak dua jendela gede instead of kayak satu gede satu kecil kayak di rumah contoh. Dan ini sekarang kita di master bedroom. Ini walk-in closet pertama. Ini bakal jadi walk-in closet aku. Dan yang kedua tuh di kamar mandi. So you were saying, oh no, I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are something special. Di sini udah kelihatan banget kamar mandinya tuh beda sama di rumah contoh. Karena kalau di rumah contoh itu kan yang aku bilang ke kalian di upgrade gitu kan. Makanya semuanya tuh showernya semuanya pintu kaca. Maksudnya kayak glass door gitu. Nah kalau kita ini yang standar, jadinya beda sama yang rumah contoh. Cuman eventually aku bisa ganti sih, jadi kayak tap shower combo terus pakai pintu kaca gitu. Ya pelan-pelan lah kita mau gantinya, karena kita nyadarin juga kalau nggak pakai pintu, maksudnya nggak pakai glass door gitu, jadi lebih gelap. Karena kan natural lightingnya kayak ketutupan sama tembok kan. Udah sih guys, basically kayak gini aja aku menunjukin kalian update-nya. Apa yang baru gitu, progres di rumah kita. Thank you banget semuanya nonton, kita excited banget, gak sabar banget. Ini udah tinggal sebulanan lagi kita bisa move in. Thank you buat endless support dari kalian. Thank you semuanya buat encouragement juga, setiap DM dan komen yang ikutan happy sama kita. I appreciate it. I hope you guys enjoy today's vlog, and I'll see you guys di vlog selanjutnya. Bye bye.
you say you're okay. So don't listen to the words they say. Hey.